season ni bagus lah untuk bagi pengajaran untuk juga Klopp. Okay, Liverpool ya. Liverpool season 2021 dia tamatkan EPL di tempat ketiga and then UCL pergi quarter final kalah dengan Real Madrid. Nak just untuk season ni simple je. Kalau korang compare Liverpool season ni dengan season lepas, korang akan nampak Liverpool ni satu team yang gagal lah. In term of cup, in term of performance, drop semua kan. Sebab korang compare dengan season lepas. Sebab kita tahu, season lepas Liverpool berjaya untuk angkat EPL selepas 3 tahun tunggu kan. So banyaklah fan-fan Liverpool cakap season ni diorang boleh ulang benda yang sama kan. Ditambahkan dengan Liverpool awal-awal season, dia sign Thiago, dia sign Jota. So nampak peluang yang diorang nak menang EPL kali kedua ni memang tinggi lah. Tapi end up, Liverpool tak dapat apa-apa kan. Tapi kalau korang tanya aku, kalau korang compare Liverpool untuk season ni yang agak struggle dengan injury and then apa yang Liverpool dapat, dapat at least dapat ke UCL, dapat nombor 3, ujung-ujung EPL diorang pecut dan dapat pergi ke kuarter UCL, kalahkan RB Leipzig. Aku boleh kategorikan Liverpool punya pencapaian untuk season ni boleh dikatakan berjaya jugalah, tapi taklah excellent sangat. Okay, untuk EPL eh. Untuk EPL, Liverpool eh. Liverpool, aku rasa ada momen yang okay, bagus. Tapi memang ada momen yang pedih jugalah untuk fan-fan Liverpool kan. Kalau tengok, Liverpool start dia, aku rasa performance. Masa Thiago masuk lawan Chelsea, menang. Menyokong-menyokong Liverpool memang hype gila lah. Tapi, antara momen yang tak bagus, aku rasa untuk Liverpool season ni, lepas diorang kena bantai 7-2 dengan Aston Villa lah. Sebaik main kat Aston Villa, kalau main kat Liverpool tu aku rasa memang lagi lah kena bahan kan. Yang lebih teruknya masa main dengan Aston Villa ni, Liverpool dia ada squad yang utama dia, Van Dijk main kan, semua main. So Liverpool kalah jugalah. So benda tu yang tak bagusnya untuk Liverpool kan. Dan lepas je game lawan Aston Villa ni, aku rasa start lah body injured main Liverpool. Kalau tengok lepas game lawan Aston Villa lawan Everton, Van Dijk injured, Thiago injured, and then start pada tu lah banyak lagi core player Liverpool yang injured macam Hendo, Joe Gomez, Matip. So macam aku cakap kat video-video aku yang sebelum ni, bila player-player core korang injured, itu memang dah melemahkan struktur pasukan korang lah. Macam kita tengok Liverpool, kita nampak bila CB hilang, kita nampak Jurgen Klopp pening lah season ni kan. Sebab pasal Jurgen Klopp juga, aku rasa season ni bagus lah untuk bagi pengajaran untuk Jurgen Klopp. Bukan aku nak nasihat Jurgen Klopp ni, dan bukan aku nak kritik dia apa, tapi aku rasa Jurgen Klopp boleh belajar something lah untuk season ni. Macam mana aku rasa dia buat silap sikit lah untuk season ni. Dia letakkan Famiho dengan Hendo sebagai CB. Sebab aku rasa mungkin trusted issue lah untuk Jurgen Klopp terhadap player-player CB dia kan. Sebenarnya benda ni bagus juga untuk player-player muda macam Nick Phillips dengan Reece Williams berjaya at least untuk dapatkan experience bermain dekat UCL kan. Bila sebut pasal Nick Phillips dengan Reece Williams ni, aku nak kreditkan juga lah dekat diorang kan. Aku boleh cakap tanpa diorang ni, Liverpool agak susah untuk dapat ke top 3 untuk EPL season ni. Final game masa lawan Crystal Palace, siap-siap orang cakap apa, dia punya apa luka-luka kat sini. So nampak lah dia punya excellent kan. So kepada Reece Williams, Nick Phillips, semoga berjaya untuk season lepas lah. Cerita pasal Liverpool ni juga, untuk season ni aku nak touch aku punya player yang terbaik dan player yang terburuk aku lah untuk Liverpool season ni. Player yang terburuk, aku senang je aku just. Player ni aku rasa dia tak memberikan apa yang dia ada dekat dalam diri dia lah. Statistik pun kalau compare dengan season lepas memang sangat menurun kan. So player tu aku pick Sadio Mane lah. Sadio Mane season ni aku bercakap memang prestasi dia memang sangat menurun lah. Sebab in term of jaringan kau nampak menurun. Season lepas aku rasa dia skor 18, season ni 11. Dan aku rasa season ni banyak moment dribble dia yang tak bagus. So tu big chance dia terlepas. Tu player yang terbaik aku season ni, aku nak pilih antara dua orang, iaitu Mo Salah ataupun Robbo kan. Tapi aku pilih Robbo. Sebab apa? Aku rasa Mo Salah ni, ya memang dia dah jaringkan gol atau jaring gol terbanyak Liverpool. Tapi aku rasa ada momen yang aku rasa Mo Salah agak drop sikit dia punya prestasi. Dan kenapa aku pilih Robbo? Sebab aku rasa Robbo ni bagi aku lah, Robbo ni adalah player yang paling konsisten untuk Liverpool season ni. Aku rasa kalau dia tak ada dekat left back tu, memang lagi barai lah Liverpool kan. Korang rasa siapa player terbaik dan terburuk pilihan korang? Korang boleh komen ke bawah ni. As a conclusion, kita nampak banyak player Liverpool yang injured untuk season ni dah recovery, lepas tu dah start training. Macam Van Dijk, macam Hendo dah start training balik. So lepas ni diorang akan main dekat Euro. Mungkin Hendo train akan main kat Euro kan. Dengan player yang Liverpool ada yang dah recovery ni, aku rasa Liverpool mungkin boleh start balik dan boleh reset balik dalam punya team and then build up balik, mengharungi perlawanan ataupun EPL untuk season depan kan. Sebab kita tahu Liverpool dah pun membeli player baru iaitu Ibrahim Konate kan. Aku rasa mungkin dia akan pair dengan Van Dijk untuk season depan. If Liverpool punya squad dah recovery balik, so aku rasa mungkin tak ada masalah untuk Liverpool comeback stronger untuk season depan. Aku rasa sampai di situ saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kepada korang yang menonton daripada mula sampai habis. Kepada yang baru datang ke channel ni, selamat datang aku cakapkan.
korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah ni. Jangan lupa like, jangan lupa share. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.